Halo semuanya, apakah kalian masih bernafas? Kalau masih, kita akan membahas tentang beberapa suku yang menakutkan di dunia. Jadi, bersiaplah untuk petualangan yang sedikit menegangkan, karena hari ini kita akan menjelajahi beberapa suku paling misterius yang ada di dunia. Perlu diingat, video ini dibuat dengan penuh rasa hormat terhadap budaya yang akan kita bahas. Sebelum kita mulai bahas beberapa suku yang menakutkan ini, alangkah baiknya para gerangan untuk subscribe ke channel ini, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, supaya para gerangan tidak ketinggalan dengan video yang tidak bermanfaat lainnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertama, suku Korowai. Suku ini terletak di Papua Nugini. Suku ini terkenal dengan kehidupan tradisionalnya yang sangat terpencil dan hidup dengan kelompok-kelompok kecil. Mereka tinggal di rumah pohon dengan ketinggian 6-12 meter di atas tanah untuk melindungi diri dari hewan liar dan musuh. Dan beberapa legenda mengatakan bahwa mereka masih mempraktikkan kanibalisme. Namun, banyak yang percaya bahwa ini hanyalah cerita rakyat. Bayangkan dirimu menjelajahi hutan Papua yang lebat, mendengar suara-suara aneh dari atas, dan tiba-tiba menemukan rumah pohon yang menjulang. Mengerikan, bukan? Berikutnya, kita beralih ke hutan Amazon, tempat tinggal suku Yanomami. Mereka adalah salah satu suku terbesar yang masih mempertahankan gaya hidup tradisional. Suku ini memiliki reputasi sebagai pejuang yang tangguh, dan tidak ragu menggunakan kekerasan untuk melindungi wilayah mereka. Ritual mereka sering melibatkan pencampuran abu kerabat yang telah meninggal ke dalam minuman sebagai bagian dari tradisi. Ritual ini syarat makna, namun juga terkesan menyeramkan bagi banyak orang luar. Ketiga, ada suku Agori dari India. Mereka dikenal dengan praktik spiritual ekstrem, termasuk meditasi di atas mayat dan memakan daging manusia. Tujuan mereka adalah mencapai pencerahan melalui cara yang tidak biasa, jauh berbeda dari norma sosial. Bayangkan berjalan di sepanjang Sungai Gangga dan menyaksikan ritual-ritual mengerikan ini. Pasti akan membuatmu merinding. Terakhir, kita beralih ke Afrika Barat dan bertemu dengan suku Dogon. Terkenal dengan pengetahuan astronomi mereka yang luar biasa, suku Dogon juga memiliki ritual yang terkesan menakutkan. Mereka percaya pada roh leluhur yang mengawasi, dan ritual dalam kepercayaan mereka bisa terlihat sangat menyeramkan bagi orang luar. Malam yang dipenuhi tarian dan nyanyian mistis di bawah taburan bintang, bagaikan adegan dari cerita horor. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Break time, no bupon laughing. Sampai jumpa di video berikutnya.